Jadi inilah aktivitas penjual ikan ya. Ini abang satu ini lagi ngejain udang ya. Nah, lagi misain jenggot-jenggot udang. Jadi kita di sini jual udang, bukan jual jenggot udang. Nah, ini buktinya kawan. Nah, jenggot-jenggotnya dibuang, kepalanya. Ah, ini dia. Ini udang bersih kita jual sini kawan. Kita bukan jual jenggot udang, bukan nimbang jenggot udang. Udang kita jual sini. Nah, ini dia. Jadi kita jual yang bersih sini ya. Jadi jenggot-jenggot udang tunda kita jual. Susah makan jenggot udang tuh. Jadi hari ini bok ikan kita ini masih banyak kawan, baru pulang nih, baru datang dari laut semua ikan nih. Ini sekitar jam 11 pagi ya, belum siang ini, masih pagi ini. Ini stok es masih ada, stok esnya. Kita mau lihat spill stok es dulu, ada berapa banyak es kita ini. Nah, ini es kita nih, persiapan es kita ini. Ini ada sekitar 20-an biji. Nah, ini ada sekitar 20-an biji. Ini kita segini. Nah, ini ada stok ikan noyong. Nah, ini ikan noyong nih. Ikan noyong kawan-kawan ya. Ini ada nih. Kalau misalnya ikan noyong ada di sini nih. Noyong. Di udang ini dibersih ya kawan-kawan. Nah, mau beli udang bersih ada di sini. Yang udah dikupas pun ada di sini. Udangnya mau dijamin masih bagus nih. Jadi kepala sama jenggotnya kita buang. Kita buang nih jenggot-jenggot ini. Nah, kita buang. Jadi kita jual udang. Suasana di siang hari ini udah agak sepi nih kawan. Nanti sore ini mulai ramai lagi. Ada anuk tuh. Ini ada yang melintang satu. Ikan bandeng yang melintang satu, berarti itu. Kawan kita satu ini tahun depan mau nikah ini. Nikah ya. Ini masih bujangan sekarang. Kesian juga deh, dia kadang tuh makan-makan sendiri, masak-masak sendiri, tidur pun dia sendiri sekarang nih. Nah, ini masih jomblo nih satu nih. Namanya Pratama ya. Nah, ini masih jomblo dia. Dia ini putus nyambung, kasihan juga saya lihat ini. Dia banyak, nyonya cuma dia ini sering putus-putus. Jadi cinta dia ini seperti sendal jepit kawan-kawan, bentar-bentar putus. Nah, inilah dia. Halo sobat-sobat pengangguran. Nah, ini satu juga nih yang si jomblo nih kawan-kawan. Nah, ini jomblo nih. Kalau yang mau daftar silahkan datang sini. Iya, ini dia. Yang ini kayak sendal jepit, putus nyambung, putus nyambung. Ini penjual ikan sini ini jomblo-jomblo semua. Ini hari pasar saya Soso nih. Nah, ikan segar pun ada sini. Agen ikan segar, ikan nila, ikan mas ada semua sini ya. Nah, itu yang ganteng satu tuh namanya tuh, Bang Iwan tuh. Dia ahli dalam memijahkan, misahkan udang-udang nih. Ah, mau kepala udang, kumis udang dia bisa pisah kali. Oh.
52. Ikan nila. Potong gue. Ah, sisik uang. Tajam, boy. Jati, boy. Kena jari lain tak masalah, boy. Jangan jari manis, boy. Payah masang cincin. Tak ada. Nisa. Yang buka, boy. Ah, kau ni. Salam dari Sanggau. Ya, ini caranya. Ah, ini kita uang sisik ikan ni. Jadi masih ikan enggak semangangan kau lah. Nah, nanti kau salah sisi itu enggak ada hilang sisi itu. Ini apa? Bentar, boy. Nah, ini kita kerja kamu enggak boseh kan? Masih dia satu ini apa isi ya? Masih berselimut ya. Mok, bola ini apa dong, Mok? Hah? Bola. Bola ini. Tim 1 lawan tim 2, tim 2 lawan tim 3. Sini banyak jomblo-jomblo panas ini, woi, jual ikan nih. Ya, hari-hari jual ikan, jual udang, cumi. Hari-hari banyak jual perempuan. Lengkap sini. Jadi pintu pertama masuk pasar sayur sosok nih. Sebelah kiri ya, kalau kita dari arah Sanggau menuju Pontianak sebelah kiri. Ya, kalau kita dari Pontianak arah Sanggau itu sebelah kanan. Siap. Betul. Nah, pintu pertama nih jual ikan. Kalau ada dari Sanggau ke Pontianak lepas jembatan, nah. Kalau dari Pontianak ke Sanggau sebelum jembatan. Nah, itu dia. Ya, itulah tempat. Yokoy ya. Sebelah sana ada jual anu, ikan asin ada juga tuh. Kap sini nih. Agen ikan nila hidup, ikan mas ada semua sini nih. Nah, ini dia agen di sebelah nih. Saya mau sepil-sepil ikan hari ini, cuma sayang nih tangan saya ini udah mandi, jadi ya sayang gak nyangkap dia bawa amis. Masalahnya, kalau kawan saya tuh dia suka tuh yang amis. Nah, kerja tadi ada yang suka nangkap yang amis, nah itu dia, Iwan namanya. Dia tuh lihat main bola kan, oh 17-an nih, banyak dia orderan tuh. Main bola dia tuh, dia striker dia. Pemain bola cukup lumayan lah ini ya. Kelas Tarkam dia ini. Nah ini dia yang mau apa bawakan dia main bola, silahkan hubungi dia. Nih Iwan namanya. Ini pemain terkenal nih. Saya mau sepil ikan nih kawan-kawan, cuma megang ini saya udah mandi masalahnya. Ah banyak ikan sini, ada ikan bawal, ikan tongkol, ikan tenggiri pun ada sini kan, kembung, ikan beranak pun ada sini ya, ikan lais, ikan nila, ini ikan tilam masih ada nih, ini anak jenis ikan sungai, enak ikan nih kawan-kawan, ikan sungai ini, banyak di perairan kami ini, ikan terumbara namanya nih. Ikan kembung masih banyak kita, ikan beranak, ikan sarden masih banyak nih, ikan sarden nih. Sebanyak boy. Oh tenang boy. Tayo boy kita. Oh ini dipisahkan ya. Tidak. Ini posisi udang sini dijual ya. Jadi jenggot kepala ini kan buktinya ya ini. Ini kepala udang ini tidak kita jual. Kita jual yang ini yang bagus nih ya ini. Kepalanin tadi nanti ini ada no ngepol ngambil nih untuk umpan ternak mereka nih, umpan ikan di dalam kolam ya. Nah, ini kepala ini jadi hari udah siang ya kawan, saya udah mau pulang nih. Nah sebentar dulu lah, kita mantap-mantap lu pas ikan nih di lapak Bang Poy, lapak Apoy ya. Ah tangan sini nih. Pasar sayur sosok, situ pertama. Agen ikan laut, agen ikan sungai, ada juga agen ikan hidup, mau oh, ikan nila, ikan ikan mas, sama ikan lele jumbo. Nah. Agen pejantan tangguh.
Cuma kalau jauh tuh kami agak beda sedikit lah harganya. Agak maklum lah ya, sekarang tuh minyak tuh, bahan bakar tuh mahal. Lengkap ke sini ya. Udang, cumi. Ada ikan buana tuh, ada satu udah saya spill kemarin tuh ya, ikan buana itu. Nah, ikan nila juga ada sini, ikan mas, ikan tongkol, ikan tenggiri ada semua sini, patin lah itu ada semua sini ya. Ikan kembung, ikan sarden ada juga sini. Yang mau beli pesan banyak juga bisa kita antar. Bisa. Nikahan, hajatan. Nikahan, hajatan, kalau ada acara-acara besar ini bisa kami antar. Di sebelah